Thank you.
mention that like we've done an exceptional job, and there are some things we are displaying and representing in terms of So finally, thanks again everyone for joining us. Swedia bukan hanya investasi ini saja, tapi mungkin bisa hotel dan sebagainya. Sekali lagi sukses, terima kasih untuk IKEA, terima kasih untuk Mas Budur, sukses untuk IKEA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Yang saya hormati
Yang saya hormati tadi sahabat saya Pak Hengki Kurniawan beserta Ibu Sonya. Yang saya hormati the happiest person Pak Patrick Rinval selaku Presiden Direktur IGA Indonesia, yang juga bersama jajaran Presiden Komisaris Pak Ipung Kurnia, Pak Erwanto Siregar, Direktur IKEA. Saya kesini bersama istri tercinta Ibu Atalia yang akan menjadi pembeli pertama. So my wife will be the first customer to buy IKEA today. Historical moment. I need to know what's the object. But everything is affordable in IKEA. So. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pakai bahasa Inggris sebentar, nanti bahasa Indonesia. So, Madam Ambassador Patrick, Richard, welcome to West Java. Yeah, it's very beautiful setting. You see outside, I think this is one of the most beautiful restaurant in West Java. Yeah. And mau belanja barang-barang keren, ketiga pulangnya dapat istirahat dulu. Nice restaurant, nice scenery. So I would like to thank you also, Marian from Township Manager dari Kota Baru Parahyangan. Yeah, I designed several buildings here, Ibu Marina, including the most famous mosque. Mentioned before, yeah, I'm very happy to have IKEA within the Parahyangan. Area of Bandung. We'll have a customer base around Bandung Raya, the Greater Bandung, also the east of West Java. Yeah. They don't need to go too far to mana? Alam Sutra, it's a bit too far. And the location is very strategic. You can connect to all the toll road coming here. Yeah. So we have been looking forward to arrive to this day. So, Pak Patrick, I'm also a very happy person because I remember when I married my wife, I traveled the world. Second year after we married, we traveled to America, changed apartments, yeah, because of my job as an architect. So we always go to IKEA. Yeah, we buy in IKEA in New York, in Baltimore, Hong Kong. So it's been part of our family history, man. Yeah. So thank you for. So I'm a loyal customer turned governor. So that's basically how to describe my position today. Yeah. So even IKEA, I put the abbreviation kata IKEA, IKEA atau bahasa Indonesia aja ya, IKEA. I-nya inspiratif, betul? Inspiratif. K-nya kreatif. E-nya ekonomis. A-nya alhamdulillah. Jadi IKEA itu pasti karya-karyanya inspiratif, kreatif, harganya ekonomis, dan ibu-ibu bilang alhamdulillah. Nah, tanpa berpanjang lebar, intinya saya berbahagia, itu 90% of my feeling is happy feeling. Second, I would like to also appreciate collaborating with local SMEs, yeah, in design, in your supply of this product from Bandung West, West Bandung, matras, yeah, kasur, from creativity, we have teras, apa tadi? Teras Indonesia, also thank you for that, because sometimes we just need a connector, man. Yeah, we have the material, we have the creative mind, but we need IKEA to make it happen. So thank you to show us the right collaborations, yeah, between a global company and also local creativity. So for that I thank you. I definitely will promote IKEA to my 13.6 million followers on my Instagram. Yeah. I remember I went to Stockholm last time, Bu, yeah.
I was speaking to all business community in Stockholm, and I think the one of the team from your foreign office introduced me like this. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ridwan Kamil, the governor of West Java, whose Instagram follower is more than Swedish population. Karena penduduk Swedia hanya 10 juta bu ya, kalau nggak salah. Jadi penduduk IG saya lebih banyak, 3 jutaan. Itu cara mereka mengenalkan saya, kira-kira begitu. Nah, pokoknya itu aja, ini ungkapannya bahagia aja, saya nggak banyak macam-macam, karena istri saya sudah kedip-kedip, tanda waktu belanja sudah tiba. Izinkan, I read pantun, bu. Pantun is a four lines, words, ya, rhyming in bahasa. Kalau saya kalimatkan, bilang cakep, oke? Merah putih warna Indonesia, biru kuning warna Swedia. Berkumpul bersama, grand opening toko IKEA. Second pantun, bunga mawar merah warnanya, bunga melati harum wanginya. Harap sabar warga semuanya, sebentar lagi IKEA dibuka. This is the last pantun. I mix Indonesian word with Swedish word. Hope is okay, Pak Ibu Dubes. Pergi nonton sambil makan bakwan, juga salted egg dan jus guava. Good morning to everyone. Traffic health in West Java. Did I say it right? Yeah. Traffic health itu selamat berakhir pekan. Baru saya Google barusan. Itu saja buat coworkers. Selamat bekerja. Bekerja yang terbaik adalah orang yang mencintai pekerjaan. Ya. Yeah. Cintai pekerjaanmu, maka pekerjaan juga akan mencintaimu. Cintai kehidupan, maka kehidupan akan mencintaimu. Jadi, saya mah melihat orang yang kerja di sini pasti senang, happy, semua bagus. I would like also to say thank you, ada kontraktor di sini yang mengerjakan. Kontraktornya keren, ya. Nice construction quality, Pak, for Indonesian standard. It's one of the best, so I appreciate as an architect, ya. Yeah. Mudah-mudahan ditiru di semua proyek-proyek di Jawa Barat. Thank you, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi, dan mudah-mudahan IKEA sukses. Looking forward for next projects of IKEA in West Java or in Indonesia, good luck to you. Terima kasih, hatur nuhun. Atas nama ibu-ibu se-Jawa Barat, ya. Yeah. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa, ekonomi Jawa Barat, I have to report to you, the last 3 months we already plus 1%, Bu. Yeah. So, we are one of the best recovery. Our stage now is 60% in the recovery to normal. Hopefully, by the end of the year, 4% positive. It means more buying power for people to shop in IKEA. Terima kasih, hatur nuhun. Good morning. Selamat pagi. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Dan tentunya ini adalah dukungan penuh dari Bapak Ridwan Kamil selaku pemimpin Jabar 1. IKEA bisa hadir di sini. Dan tentunya kita senang ya menyambut IKEA Kota Baru Parahyangan. Jadi kalau mau belanja rumah tangga tidak usah jauh-jauh lagi ke Jakarta. Udah aja ke Kota Baru Parahyangan. Tepuk tangan untuk IKEA. Karena memang IKEA ini mempunyai filosofi menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik untuk banyak orang. Itu dia IKEA filosofinya. Setelah Bapak Ridwan Kamil,
Kita sudah mendapatkan dukungan, tentunya full support juga dari Kedutaan Besar Swedia. I would like to invite Her Excellency Marina Berg to deliver your opening march. Kami silakan. Selamat pagi, everyone. Pagi. I'm also very excited. Your Excellencies, Governor Ridwan Kamil, Ibu Atalia, so nice to meet you again, my friends. Also, Excellency Pat Umbara, Vice Regent, West Bandung, and Patrick Limbaugh, Your Excellency as well. I would like to start to thank you very much, Your Excellency. It means a lot to me personally. It means a lot to Sweden and, of course, to IKEA that you are both here. And Patrick, thank you so much. And to the whole crew, to the IKEA team here today, you have done a work that has been outstanding. You have managed to once again broaden and deepen the Swedish-Indonesia relation and cooperation, and specifically now broaden and deepen Sweden-Bandung West Java relationship. So, friends of IKEA, it is a true pleasure and honor for me to stand here today. Exactly then, 2 years ago, since we had the first startup here in Bandung. It was a tent by then, so it's really, really impressive what you have managed. And it has been a team effort, outstanding team effort. And it's really impressive not just to see this building, but knowing also that we have gone through a very tough and difficult time. And I have to say that I also very much admire your very persistent work to take care of the effects of the COVID-19 and the pandemic. And my condolences to all West Java friends for those who have lost your loved ones. And on a more positive note, I love to be here. I love to visit IKEA, especially when I'm abroad. It's lovely to come into IKEA. It's so Swedish. You're surrounded by Swedishness. Every single product has a Swedish name. And you visit the restaurant and you can eat some Swedish delicious food. And in Indonesia, I have experienced that it is being enriched by the Indonesian flavors and cuisine. But perhaps not visible to everyone, it is what you do not see when you come to IKEA that I like the most. The company has been a forerunner in corporate social responsibility, putting emphasis on the working conditions, on the contractors, as well as on sustainability. And that makes me especially proud. And friends, I hope, and I think we all sincerely hope, that we are nearing the end of the pandemic. And as we do so, let me take this opportunity to underline that we now have the chance to rethink development. And I can see that is what your governor is doing here in Bandung and in West Java. We take the chance to, while we are tracking our way out of the crisis, recovery, let's make it a broad-based recovery to develop inclusive and sustainable economic growth and employment and competitiveness. In this endeavor, Swedish companies are here for Indonesia and for West Java. Swedish companies already have a positive impact on Indonesian society through responsible job creation, advanced technology,
and efficient and sustainable business processes. And I must say that this pandemic has shown what true friendship really means, and companies like IKEA has been leading the way. Here in West Java, IKEA, together with other Swedish companies, has worked during this pandemic to strengthen the resilience to COVID-19 and its effects. And that is what I call true corporate social responsibility. Action when it is needed and when it matters. So therefore, it gives me great pride to represent Sweden and Swedish values here today. And with this new store, we answer the great story of Sweden in Indonesia and in West Java and Bandung. And we broaden the Indonesia-Sweden cooperation. Thank you very much. Marina Berg, thank you, no problem. You stay on the stage. Terima kasih, saya hanya menyampaikan sedikit saja ya. Jadi, tadi disebutkan juga beliau turut berduka cita untuk orang-orang yang memang meninggal dunia karena COVID, tapi beliau apresiasi Bapak Ridwan Kamil bisa mengatasi COVID ini di Jawa Barat, bisa menekan COVID ini sampai seminimal. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita. Dan tentunya di sini makanannya juga enak-enak. Dan di era pandemi ini luar biasa. Ada sebuah kolaborasi untuk mempererat hubungan antara Jawa Barat dan Swedia. Dan tentunya dengan sentuhan Indonesia, yang paling disuka dari IKEA itu adalah merupakan perusahaan yang sangat bertanggung jawab pada lingkungan. Dan tentunya terima kasih sekali lagi untuk Marina Berg as the ambassador, dan kita akan melakukan prosesi. Nah, mohon izin Bapak Ridwan Kamil, ini kita sebutnya adalah cutting log. Mungkin pada saat berkeliling ke luar negeri, Marina, still on the stage? Stay on the stage, Mrs. Marina. Please stay on the stage. Dan tentunya I would like to invite Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil. Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan. Presiden Direktur PT Rumah Mebel Nusantara, Mr. Patrick Linval. Presiden Komisaris PT Rumah Mebel Nusantara, Bapak Ipung Kurnia. Sesuai protokol kesehatan, kita akan memakai sarung tangan dan tetap memakai masker. Ini adalah cutting log. Filosofinya adalah kita harus bekerja sama sampai pekerjaan ini tuntas. Melihat-lihat dulu ya, sampai tuntas ya, sampai tuntas. Sampai dia terpotong. Sebelum terpotong, saya akan menunggu sampai besok kita grand openingnya. Ya. Hadirin sekalian, pemotongan kayu dimulai sampai kayu terbelah. This is cutting log. Let's give a big applause for IKEA Kota Baru Parahyangan. Official opening right now. Cutting log starting right now. 1, 2, 3. Ini adalah tradisi Swedia yang melambangkan awal baru di rumah baru. Semangat, semangat, powerful, oh yeah! Bupati, wakil bupati Bandung Barat, duluan sama Pak Kurnia, selamat. Bisa bantu, ya. Yeah! Bapak Ridwan kami bersama ibu. Ya. Yeah! Berikan tepuk tangan yang meriah. Awal baru, kehidupan baru, official IKEA Kota Baru Parahyangan.
Luar biasa, kami persilakan untuk take a picture. Tetap di tempat, kita foto bersama dulu. Bapak Gubernur ingin berfoto dulu, karena ini luar biasa. Ini filosofinya adalah kita akan membuat rumah baru, jempol untuk Jabar juara lahir batin. Ngesang ya Pak, kalau bahasa Swedianya, ngesang. Oke, terima kasih. Kami persilakan panitia untuk mengangkat cutting lock ini. Dan tentunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memotong kayu ini dengan luar biasa. Gak apa-apa habis ini. Ternyata tidak mudah ibu, betul. Ternyata keras, padahal itu sudah setengah. Ini tuh sudah setengah. Kalau dari awal waktu itu lebih lama lagi. Nah tentunya kami persilakan untuk Ibu Atalia, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Patrick, kami persilakan kembali naik ke atas panggung. Mau minum dulu Pak, tampak kayaknya sepertinya tadi agak jalan. Ya, karena setelah ini kita akan ada penanda tanganan. Plakat. Jadi all about wood, all about lock kalau di Swedia. Kalau biasanya kita penandatanganan itu di atas prasasti. Tapi ini again and again harus kayu lagi, kayu lagi, kayu lagi. Baik, kita akan menyaksikan penandatanganan plakat sebagai tanda bahwa IKEA Kota Baru Parahyangan sudah resmi dibuka oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya persilakan Bapak Ridwan kami untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak Patrick untuk juga naik ke atas panggung. Mr. Patrick dan juga Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil, kami persilakan. Untuk rekan-rekan media, oh ya, boleh dibalik, boleh dibalik, boleh dibalik. Nah, ya, Bapak Gubernur dulu. Oh, itu paraf kalau kita bilangnya ya, Mr. Patrick ya, paraf. Two thumbs up, ya. Yeah. Itu thumbs up, Jawa Barat. Oh, mau diangkat? Boleh, silakan Pak. Perlihatkan kepada kamera. Jabar juara lahir batin. Kabupaten Bandung Barat, terima kasih untuk tempatnya yang indah ini. Saya persilakan untuk diangkat. Ini adalah simbol kita sudah membuka secara official IKEA Kota Baru Parahyangan. Dan tentunya selaku Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat, kami juga akan memberikan kenang-kenangan untuk Mr. Patrick kepada Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil. Ibu Cinta, mohon diterima cepotnya. Wayang cepot merupakan hasil kolaborasi IKEA dengan komunitas wayang cepot, yaitu Cipta Wening dari Giri Harja Tiga Putra. Selain memilih Bandung sebagai rumah baru, IKEA juga ingin melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda melalui kolaborasi ini. Jadi tentunya kami persilakan. Terima kasih Bapak. Bapak tetap di tempat Pak. Pak Ridwan kami stay on stage. Ibu Atalia kami persilakan kembali ke tempat. Tibalah kita waktunya untuk Q&A, tanya jawab untuk rekan-rekan media. Untuk tanya jawab dan tentunya akan dilengkapi juga oleh store manajernya Ibu Diva. Kepada Ibu Diva Yohana kami persilakan.
Please welcome Mrs. Marina Burr. Ini adalah secara simbolisasi, ini adalah prosesi terakhir. Patrick akan menyerahkan bingkai berisikan nomor toko untuk IKEA Kota Baru Parahyangan. Saya persilakan, Ibu Cinta juga tetap di sini ternyata. Saya persilakan untuk store manager menerima nomor ini. Ini adalah simbolisasi telah dibuka IKEA di Kota Baru Parahyangan. Store manager IKEA Kota Baru Parahyangan, Diva Yohana. Boleh difoto, take a picture. This is Marina. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Saya persilakan kepada Patrick, Mbak Diva, Bapak Ridwan Kamil untuk kembali naik ke atas panggung. Kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media secara virtual maupun yang ada di dalam gedung ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mari kita sama-sama saksikan video ucapan selamat atas dibukanya IKEA Kota Baru Parahyangan dari Group Director IKEA, Dairy Farm Group, Martin Listender, dan co-worker IKEA di berbagai negara di dunia. Kita saksikan bersama-sama. Hi, what a fantastic day. It's your opening day. And you have been working so hard for this, and I'm so proud of you. It's been 2 years ago since we had the groundbreaking in Bandung, and today you're opening up this new store for the people in Bandung. The photos looks absolutely amazing, and I'm so sad I'm not able to be there with you today. But you should know that we are all thinking about you today, and we wish you all the best. You have a fantastic and beautiful store, and we wish you all the success. And we look forward to welcoming the people in Bandung to this beautiful store. Thank you very much. Hey, Patrick, Cheryl. Very many congratulations from everybody here in Hong Kong. You've done a fantastic job preparing, building up the store, getting ready for opening in such very, very difficult circumstances. It's a really impressive outcome and result, and of course very best luck with the store's opening and trading. And now we've got a short message from you from all of the guys here in Hong Kong. 1, 2, 3 Success Hong Kong Team Indonesia. Yeah!
congratulation for new store opening. Hey, we are IKEA Shinshan store in Taiwan, and we want to wish you congratulations too. Successful store open and best wishes from Taoyuan store from Taiwan. Media yang hadir di sini masih penasaran tentang cerita di balik IKEA, Kota Baru Parahyangan, ataupun kontribusinya yang diberikan oleh komunitas lokal. Untuk menjawab rasa penasaran rekan-rekan media hari ini, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu kepada Mr. Patrick, lalu dilanjutkan kepada Mbak Diva dan juga Bapak Ridwan Kamil. Ini ada, kita diawali dengan virtual dulu ya, pertanyaan virtual dari media yang hadir secara virtual dari indahmediabersatu.com untuk Patrick, for you. What makes IKEA Bandung unique? Wow, that's a lot of things. I don't know where to start. I will try to be brief. The first thing is what I mentioned in the beginning. It's about the exceptional circumstances for which you guys have been able to open up this door. Normally when you open IKEA's door, you have people flying in from all across the world to help you. That has not been possible. You've all done it with your own hands and with your own experience, your own competence. And I think the massive teamwork for local team is something which is really unique. Ridwan Kamil before mentioned about construction. I think the fact that this building is a BREEAM certified construction with focus on sustainability, everything from energy consumption to water preservation and recycling, it's another feature which is unique. And finally, to mention the third thing, the really strong focus we have on working with, promoting and supporting the local SMEs and MSMEs when they design, develop their own businesses and products. That's something which I look forward to build on and learn from for the other stores across Indonesia. Thank you, Patrick. Itu adalah jawaban dari Patrick. Dari sekarang kita masih dari virtual. Untuk Mbak Diva, apa bentuk kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dari kompas.com? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Begitu banyak bentuk kerjasama IKEA dengan Pemprov Jawa Barat dan juga Bandung Barat, dimulai dengan kerjasama kami dengan Dekran Asda, terima kasih Bu Atalia, di mana banyak UMKM bisa bersama-sama di Teras Indonesia, bisa memamerkan produknya dan juga berada di IKEA, terus menerus selama 1 bulan dan setiap kali ada 7 UMKM yang bisa bersama-sama dengan kami di Teras Indonesia. Dan juga selain daripada itu untuk perekrutan kami melibatkan juga pemerintah daerah terutama Bandung Barat untuk kami merekrut sebanyak 300 coworker untuk bersama-sama membangun IKEA dan juga bekerja bersama kami. Jadi terima kasih banyak dukungannya. Terima kasih juga sudah difasilitasi Dekran Asda Provinsi Jawa Barat agar lebih dilihat oleh orang yang lebih banyak lagi ya. Terima kasih dan pertanyaan selanjutnya. Di sini, dari media yang hadir di IKEA KBP. Itu ada online satu. Atau kita dari online? Ya. Dari Eva, swa.co.id untuk Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil.
Bapak atau Kang Emil, apakah kedepannya akan ada rencana kerjasama atau program yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat bersama IKEA KBP, terutama untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, Pak? Siap. Ini saya baca kayak tes mata, ada bulur-bulur sedikit. Iya, jadi yang pertama, tentunya kami berbangga di Jawa Barat. Ini adalah toko kedua, satu di Kabupaten Bogor, ya. Tapi yang full scale dan sangat komprehensif, alhamdulillah ada di Bandung Barat sebagai toko IKEA di Kota Baru Parahyangan. Nah, saya sudah menitipkan ke Pak Patrick agar selalu melihat potensi ekonomi-ekonomi lokal UMKM. Jadi ibaratnya begini, kalau resourcesnya ada di Jawa Barat, tolong didahulukan. Kalau resourcesnya sudah tidak ada di Jawa Barat, baru mencari ke tempat lain, itu satu. Nah, sehingga kami berterima kasih ada satu lantai di bawah, itu didedikasikan untuk produk-produk kerajinan, produk-produk yang berhubungan dengan keikeaan, yang disebut Teras Indonesia ya namanya ya, yang tentunya produk Jawa Barat. Saya juga kemarin keliling, ada boneka-boneka produksi pabrik-pabrik di Jawa Barat, ada matras kasur dari Kabupaten Bandung Barat. Jadi konten lokal saya kira itu bisa didahulukan untuk meningkatkan kerjasama dengan ekonomi lokal di Jawa Barat. Plus tadi dengan hadirnya IKEA ada 300 warga Jawa Barat yang bekerja, mendapatkan pekerjaan di situasi COVID yang sangat sulit. Tapi saya laporkan, kita sudah lebih dari 1% pertumbuhan ekonomi 3 bulan terakhir, sehingga mudah-mudahan dengan dibukanya IKEA, ada confident level pada commerce atau perdagangan bisa naik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi, terakhir, dari media yang hadir pada siang hari ini. Mohon mic-nya. Agak didekatkan sedikit, Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami memperlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat di toko IKEA. Salah satunya adalah dengan pengunjung diharuskan untuk mendaftar secara online. Jadi bisa daftar di ikea.co.id. Setelah itu akan ada QR code yang nanti bisa di-scan di bawah. Lalu ketika meninggalkan gedung juga harus di-scan juga. Jadi kapasitas dari gedung ini sudah sangat dikontrol. Jadi kami memastikan bahwa tidak melebihi kapasitas yang dianjurkan. Itu salah satunya. Lalu juga penggunaan masker dan juga semua alat APD yang coworker juga pastikan selalu dipakai. Jadi juga hand sanitizer, tempat cuci tangan juga kami sudah siapkan untuk mendukung customer yang ingin berbelanja di toko kami. Ya, mungkin bisa ditambahkan, Mbak. Kan di sini harus registrasi ya, betul. Gitu. Dan kapasitasnya tidak 100%. Sampai berapa persen, Pak, radiusnya, Mbak? Kita mengurangi kurang dari 50%, jadi kita hanya batasi dalam satu session. Jadi kita ada 4 session dalam tiap hari, mulai dari jam 9 pagi kita mulai, lalu setiap sesi ada 3 jam, dan hanya ada 1.000 orang saja yang bisa masuk dalam tiap sesi. Begitu. Iya. Oh, Bu Atalia, maksimal 3 jam. Ya. Jangan lebih. Ingat. Udah di patok ya, Pak, harus 3 jam ya, Pak. 3 jam cukup lah. Tapi satu lagi, Pak, pada saat saya ke sini dilihat swab antigennya harus begitu ya. Ya, untuk acara ini betul, iya. Ibu, ya. Siap. Jadi sekarang kita benar-benar mempraktekkan harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Diva. Terima kasih. Tapi yang pasti Jawa Barat lewat vaksin yang terus diupayakan oleh Ridwan Kamil. Terima kasih Bapak, semoga bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Terima kasih, tepuk tangan untuk Gubernur Jawa Barat, Patrick dan Diva. Terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaannya. Semoga informasi yang sudah diberikan oleh
narasumber kita dapat menjawab pertanyaan rekan-rekan media tentang IKEA Kota Baru Parahyangan. Ini sebenarnya acaranya sudah hampir di ujung. Apalagi tadi Bapak Gubernur sudah dicolek-colek oleh Ibu Cinta. Mau melihat-lihat sebelum meninggalkan tempat acara. Ya, mau belanja udah ini apa ya? Belanjanya dibebasin hari ini ya, Pak. Mumpung hari pertama ya, Pak. Boleh, sudah dikasih jempol gitu. Jadi Ibu mau berbelanja dan juga ada tim dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Saya persilakan Kang Emil dan Ibu Atalia serta seluruh tamu undangan yang kami hormati yang telah hadir untuk berkeliling di toko IKEA Kota Baru Parahyangan sekaligus menjadi pelanggan pertama, yaitu Bapak Gubernur dan Ibu Cinta, pelanggan pertama kami. Selamat berbelanja, Pak, dan akan dipandu oleh Mr. Patrick dan juga Mbak Diva. Kami persilakan memborong semua yang ada di IKEA Kota Baru Parahyangan. Kami persilakan. Kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Emil dan Ibu Cinta yang telah berkunjung sebagai pelanggan pertama IKEA Kota Baru Parahyangan. Sekali lagi untuk seluruh yang hadir harus tetap menjaga protokol kesehatan, maskernya tetap dipakai dan menjaga social distancing. Sesi belanja bersama Kang Emil dan Ibu Cinta merupakan rangkaian terakhir dari acara pada pagi hari ini. Opening seremonial Kota Baru Parahyangan IKEA yang luar biasa telah kita saksikan bersama-sama. Dan lebih lanjut IKEA melihat Jawa Barat sebagai rumah baru sehingga kami selalu ingin memberikan kontribusi positif bagi komunitas lokal dan tentunya lingkungan. Tidak kalah penting, IKEA Kota Baru Parahyangan juga mengaplikasikan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk menjaga pengalaman berbelanja yang sehat, aman bagi seluruh pelanggan dan juga co-worker. Saya juga ingin mengajak para hadirin semuanya membantu kami menyebarkan kabar bahagia ini bahwa IKEA KBP telah dibuka dengan mengambil foto-foto di seluruh spot-spot IKEA Kota Baru Parahyangan. Silakan seluruh tamu undangan yang hadir mengambil foto-foto di seluruh spot IKEA KBP dan langsung posting di media sosial dengan hashtag Rumah IKEA di Bandung. Sekali lagi, posting foto-foto di area IKEA ini, posting di sosial media Anda dengan hashtag Rumah IKEA di Bandung. Untuk setiap
dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan tentunya untuk seluruh para tamu yang hadir, IKEA sudah menyiapkan kenang-kenangan. Kami persilakan kepada seluruh tamu undangan yang hadir, IKEA telah menyiapkan kenang-kenangan. Anda dapat mengambil merchandise di lantai bawah, di CR area. Sekali lagi, di CR area kami menyiapkan kenang-kenangan untuk seluruh tamu undangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya Vivi Novinia, sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat atas dibukanya IKEA Kota Baru Parayangan. Selamat siang.